Yo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini saya bakal menyelesaikan story mode yang elite 5x1 sampai 5x5. Nah, jadi di sini saya menggunakan Ultraman Zero, saya masih level 78. Ultraman Kit saya masih level 70, teman-teman. Ultraman Op saya masih 55. Jadi Ultraman Kit saya itu ternyata bisa di breaktalk ya, teman-teman, sampai level 80. Jadi sebelumnya saya kira nggak bisa di breaktalk ya. Jadi untuk si Ultraman Op ini saya menggunakan skin yang Electric Form. Yang terakhir belum kebuka ya teman-teman, karena masih ngumpulin fragmennya si Belial dan juga masih butuh banyak plasma gitu. Nah, ini adalah 5 stage 5x1 sampai 5x5. Jadi mungkin sekarang saya bakal nyelesain stage 5x1 sampai 5x5 aja ya dulu teman-teman. Mungkin part 2-nya 5x6 sampai 5x9. Oke, kita bakal langsung mulai aja ya. Dan di sini saya menggunakan Ultraman Git saya dulu. Di sini Ultraman Git saya sudah OP banget teman-teman. Waduh, nge-lag. Tuh lihat. Damage-nya udah bisa dibilang nggak ngotak gitulah. Kritikalnya sakit banget. Bayangkan langsung mati semua musuhnya teman-teman. Kritikalnya tembus 100 ribuan ya kalau nggak salah. 100 ribu sekian gitu. Tuh tembus 50 ribu. Pokoknya ini Ultraman terfavorit lah. Itu baiknya itu nggak ngotak bagi saya. Dan area skillnya itu luas banget teman-teman, jangkauannya gitu. Apalagi lasernya itu jauh banget. Ayo kita bakal kalahin kombonya. Wih, 21 combo. Aduh, 24. Jadi masih kurang ya. Mungkin karena apa ya, musuhnya ini terlalu mudah, makanya kombonya itu nggak bisa sampai 100 gitu. Jadi kalau musuhnya itu susah, bakal terus kombo-kombonya ya. Dan saya pakai Ultraman Zero. Ayo kita bakal bantai ini pakai Ultraman Zero. Jadi Ultraman Zero itu bisa stun ya skillnya, seperti di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah hero Kohiru si Ultraman favorit kedua saya setelah Ultraman Git. Dan ada Ultraman Op. Nanti ke depan saya mungkin bakal naikin atau leveling up si Ultraman Legend kali ya, tapi masih harus nyelesain misi. Dan misinya itu masih stuck saya teman-teman. Bukan stuck sih, tapi nggak ada mood untuk nyelesain misinya. Itu ada ultimate-nya teman-teman. Tapi ini damage-nya si Ultraman Zero masih kurang ya. Nggak seperti Ultraman gitu. Nah, ini Ultraman Op. Widih, itu ultimate-nya teman-teman. Ini adalah electric form-nya itu ya. Apa ya namanya, lupa. Electric stroke kalau nggak salah. Electric stroke form kalau gitu ya. Nanti saya bakal unlock yang terakhir, yang Belial form itu ya teman-teman. Jadi masih nyari fragmentnya itu susah banget si Belial, sumpah. Saya gacha nggak dapet. Yo, kita hajar ini musuh. Tuh lihat, langsung habis ketika, bayangkan. Ayo kita lawan bosnya teman-teman. Sini kita bakal bantai si Mirror Knight pakai si Ultraman Git. Iya. Langsung mati, baru 2 skill langsung mati teman-teman. Bayangkan betapa giginya Ultraman saya ini. Dan tentunya dapat bintang 3. Dan di sini saya sudah level 30 ya, udah level maksimalnya 30 teman-teman. Nggak bisa naik lagi. Mungkin nanti ada updatean lagi biar bisa naikin level lebih dari 30 gitu. Nah, yuk kita bakal beresin yang kedua. Dan di sini kita bakal melawan si Glenfire teman-teman. Glenfire itu Ultraman atau apa sih? Yang tahu komen ya teman-teman. Apa monster ya Glenfire ini? Soalnya saya kurang tahu kalau si Glenfire ini. Ayo kita bakal habisi teman-teman. Tuh langsung teleport ke sana teman-teman, langsung kena itu musuhnya. Dan pakai laser. Nah, itu adalah skill yang saya suka, yaitu yang skill yang ketiga ya teman-teman. Nah, yang ini langsung bisa teleport, dan damage-nya itu areanya waduh luas banget. Dan gila, itu damage-nya bukan kaleng-kaleng gitulah teman-teman. Pokoknya damage-nya itu luar biasa gitu. Kalau kerucuk-kerucuk gitu langsung mati, tapi kalau bos di stage 6 kayaknya enggak sih. Di stage 6, kalau stage 6 itu stage yang lumayan tebel-tebel gitu darahnya teman-teman. Tapi kalau stage 5 masih bisa lah, pakai skill itu aja langsung mati musuhnya gitu.
Nah, itu adalah skill favorit saya yang skill pertama itu, teman-teman. Jadi bisa stun gitu. Nah, untuk ke depan saya bakal upgrade level si Ultraman Zero ini, teman-teman. Jadi level 80, tapi untuk sekarang belum ya, karena plasma saya kurang gitu, teman-teman. Jadi masih butuh banyak plasma. Nah, sekarang saya butuhnya 270.000 plasma, teman-teman. Untuk unlock yang apa ya, fusion formnya si Ultraman J, Ultraman Ob yang terakhir. Jadi itu butuhnya 270.000 plasma gitu, yang Belial itu ya, Belial. Jadi fragmentnya Belial kurang, plasmanya kurang, jadi bakal unlock itu dulu, teman-teman, baru nanti fokus ke leveling. Nah, ayo kita hajar sekarang bosnya, teman-teman. Ayo kita bakal lawan Glenfire. Jadi saya pakai Ultraman Git langsung mati, teman-teman. Bayangkan satu kali skill langsung mati. Emang OP ini Ultraman. Jadi nggak rugi lah saya beli skinnya ini, teman-teman. Bintang 3 ya. Dan di sini dapat apa namanya, fragmentnya dan juga XP juga. Nah, untuk selanjutnya atau 5/3 sampai per 5 saya bakal percepat aja ya, teman-teman. Biar ngurangin durasi gitulah. Thank you.
Nah, jadi akhirnya selesai ya teman-teman. Jadi sudah saya selesaikan 5 per 1 sampai 5 per 5 yang di elite. Nah, untuk part 2-nya nanti mungkin ke depan saya bakal upload lagi teman-teman. Oke, jadi di sini saya bakal kasih tahu sedikit tentang Ultraman Guild saya ya. Jadi Ultraman Guild saya ini memakai item yang lumayan ya, bisa dibilang yang udah maksimal. Jadi jika kalian level 30 nanti kalian bisa maksimalin gear kalian atau equipment kalian nanti bakal di breakdown menjadi equip yang paling kuat gitu teman-teman. Jadi intinya setelah level 30 ya, plus 30 nanti kalian bisa breakdown equipment kalian biar bisa menjadi kayak ada pelangi-pelangi gitu. Nah, kayak ini teman-teman. Kalian lihat kan? Jadi inilah maksimalnya dari equipment. Mungkin ke depan bakal ada lagi teman-teman. Nah, hanya begitu saja di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.